Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah mulkul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdiqal qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم القرآن سورة البقرة 183. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ. Hadirin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, pada tahun ini, tahun 2023 Masehi, 1444 Hijriyah, kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan nikmat, nikmat Islam, iman dan ihsan, yang mana kita dapat bertemu dan berjumpa kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, yakni bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan ini adalah tempatnya atau istilahnya panen lah, panennya umat Islam, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, kemudian Sya'ban bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku kata Nabi. Diibaratkan pohon ataupun tanaman, di bulan Rajab kita menanam sebuah benih ataupun tunas yang kemudian disiram, dipupuk atau diberi obat di bulan Sya'ban, dan kemudian kita menikmati hasil dari pemanen tersebut di bulan Ramadan, yakni terkhusus kepada umat kita. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan kita melakukan suatu kewajiban beribadah, baik itu istilah fikihnya ada istilah ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, yaitu ibadah habdu minan nas atau hubungan antara manusia dan habdu minallah. Di bulan Ramadan kita dituntut untuk beribadah kepada Allah, di sisi lain kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan,
Di antaranya yakni melaksanakan ibadah puasa, dimulai dari terbitnya matahari atau terbitnya fajar, kemudian sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Di sisi lain, kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita tidak hanya melaksanakan kewajiban puasa saja, tetapi meninggalkan sholat-sholat fardu yang biasa kita kerjakan. Karena as-salatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan banyak sekali hal-hal yang dianjurkan ataupun yang disunahkan, yakni beberapa sholat yang memang dianjurkan dalam kitab Fathul Qorib. Ada tiga sholat yang sunnah mu'akkad, di antaranya yaitu sholat tarawih, yang mana dalam pelaksanaannya terdapat sholat tarawih dan sholat witir yang dilaksanakan secara 23 rakaat bersama witir. Di sisi lain, di bulan Ramadan melaksanakan ibadah mahdhah atau hablum minallah, kita juga melaksanakan ibadah ghairu mahdhah, yakni selalu menjaga keharmonisan atau silaturahmi dari tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, dari umat Islam, kaum muslimin wal muslimat yang satu dengan yang lain, begitupun dengan sesama manusia, baik senegara maupun beda negara, sedaerah ataupun beda daerah. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-aya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwasanya manusia ini diciptakan atas laki-laki dan perempuan, atas berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa diciptakan tersebut? Agar saling ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar saling mengenal. Dalam saling mengenal ini bukan hanya kenal secara tekstual saja, secara nama saja, tetapi kenal di sini bisa diartikan mensifati manusia atau istilahnya memanusiakan manusia. Jangan sampai kita berkata kasar atau istilahnya menggunjinglah, berkata kasar, menjatuhkan harga diri tetangga, itu tidak boleh. Makanya di bulan yang penuh rahmat ini kita dianjurkan untuk berbuat baik, berbuat saling menolong, saling menghargai. Nah, ini penting saling menghargai ini, karena kita juga harus melihat seseorang yang memang di luar agama kita yang tidak melaksanakan puasa, maupun ada beberapa orang yang tidak boleh puasa, seperti wanita ketika haid, itu kan dilarang. Itu bagaimana kita harus menghormatinya. Dan begitupun posisi kita ketika kita tidak melaksanakan puasa atau kita dalam posisi haid, itu cara menghormatinya seperti apa, cara menghargai orang berpuasa seperti apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan terdapat peristiwa atau keistimewaan yang memang itu adalah mukjizat atau peristiwa yang sangat besar, yakni turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, yang mana malaikat Jibril menurunkan 5 ayat surat Al-Alaq di Gua Hiro dengan menuntun membacakan 5 ayat tersebut. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, yakni sebagai pedoman atau petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul Azim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwasannya di bulan Ramadan adalah bulan yang mana turunnya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda dari yang benar dan yang batil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an setiap 5 waktunya, dianjurkan 5 waktu. Karena apa faedilahnya? Ketika kita membacakan satu huruf, itu dihitung satu kebaikan atau 10 kebaikan dan dilipat gandakan. Itu satu huruf. Di sisi lain, keutamaan membaca Al-Qur'an adalah kita bisa dikelilingi, kita dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang yang beriman. Yang mana itu juga bisa menjaga kewibawaan kita, bisa menjaga citra kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian keutamaan Al-Qur'an yakni selanjutnya itu bisa mengharumkan nama baik orang tua atau menjaga citra orang tua. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an itu sama halnya kita memasangkan mahkota kepada orang tua kita. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita ambil atau bisa kita rasakan ketika kita membaca Al-Qur'an. Maka dari itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tidak lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan sunnah yang dimuakkad, yang utama, yang dianjurkan. Mari kita luruskan kembali niat kita untuk kembali ke jalan yang lurus dan senantiasa berdoa untuk diberikan keistiqomahan. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Mungkin cukup sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.